Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kemampuan pribadinya akan selalu menjadi lebih kuat, sebelum merasakan tekanan yang lebih besar. Bakat hebat dari fisik dewa cahayanya, itu semakin meletus di bawah tekanan luar biasa dari pilar naga iblis. Bahkan Long Hao Shen sendiri tidak tahu tingkat kultivasi apa yang akan dicapainya, ketika berada di bawah dukungan tungku spiritual cerdas Ye Xiaolei. Jika tahta ilahi keabadian dan penciptaan digunakan juga, maka dia mungkin akan mendekati puncak tingkat ke-9. Namun, itu saja masih belum cukup untuk melawan Demon God Emperor. Tidak ada yang bisa memprediksi, betapa menakutkannya Kaisar Dewa Iblis ini setelah melampaui 1 juta energi spiritual dan menjadi setengah dewa, ketika dia menggunakan pilar naga iblisnya yang setara dengan alat super ilahi, karena tidak ada satupun manusia yang hidup bisa menandinginya, termasuk pahlawan abadi, yang telah menyaksikan Kaisar Dewa Iblis bertarung dengan kekuatan penuhnya. Namun, bagaimana jika dia memasukkan Hao Yue? Begitu dia memikirkan Hao Yue, riak segera muncul di pikiran kosong Long Hao Shen. Itu adalah riak-riak yang terbakar oleh hasrat. Sudah lama sejak dia bertarung bersama dengan Hao Yue. Setelah Hao Yue berevolusi menjadi 8 kepala, Long Hao Shen dan yang lainnya kembali, tetapi Hao Yue tampaknya telah memasuki kondisi kultivasi khusus. Awalnya, Long Hao Shen percaya kalau dia sedang mengkonsolidasikan kultivasinya, tetapi dia menemukan bahwa dia salah, dan segera, karena Hao Yue telah menghabiskan waktu yang sangat lama di kemacetan sebelum dia menerobos, jadi kultivasinya sudah sangat stabil. Jadi, mengapa ia masih tertidur? Tampaknya itu terkait dengan bibit pohon kehancuran yang dia peroleh dari ujian tahta ilahi keabadian dan penciptaan. Mereka berdua adalah kehancuran. Apakah Hao Yue tidak dapat menyerap kekuatan pohon kehancuran sepenuhnya? Jika itu telah menyerapnya sepenuhnya, level apa yang akan dicapai oleh kekuatan Hao Yue? Hao Yue adalah kartu truf terbesar Long Hao Shen. Ia memiliki aura yang bahkan ditakuti oleh Kaisar Dewa Iblis. Ketika mereka bekerja sama, Long Hao Shen percaya kalau dia akan bisa menandingi Demon God Emperor. Waktu terus berlalu. Dalam waktu kurang dari 1 jam, bintang dan bulan muncul bersamaan di samping pilar naga iblis di kejauhan. Aura yang menakutkan dari pilar naga iblis pun melonjak dengan liar. Menakjubkan, sangat menakjubkan, ucap Feng Xiu. Setelah 15 menit berikutnya, suara Feng Xiu terdengar sekali lagi. Ia sepertinya telah kehilangan ketidakpeduliannya dari sebelumnya. Yang tersisa hanyalah rasa dingin yang tak ada habisnya. Kedinginan suaranya itu telah membuat hawa dingin di luar jalur gunung penahan naga, itu menjadi tampak hangat. Tekanan dari pilar naga iblis segera membengkak, sementara naga hitam besar sepanjang 1000 meter memperoleh lapisan cahaya keemasan gelap. Sosok-sosok muncul dari cahaya keemasan gelap, langsung menyerbu ke arah jalur gunung penahan naga. Mereka adalah naga hitam besar. Mereka semua memiliki mata merah darah. Di belakang setiap naga hitam itu, nampaknya ada 2 sosok pusat kekuatan besar. Salah satunya adalah iblis bulan dengan rambut ungu panjangnya, sementara yang lainnya adalah iblis bintang dengan jubah penyihir kuning jingganya. Ini adalah kombinasi sempurna antara naga iblis, iblis bulan, dan iblis bintang, totalnya ada 80 kelompok yang seperti ini. Semua naga iblis adalah pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9, sementara sebagian besar iblis bulan dan iblis bintang berada di tingkat ke-9 juga. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kekuatan terbesar di antara para iblis. Setelah 80 naga iblis muncul, mereka membentuk barisan di udara. Lapisan cahaya keemasan menyelimuti mereka sepenuhnya dari pilar naga iblis di belakangnya. Segera, semua naga iblis menjadi 2 kali lebih besar di bawah iluminasi cahaya keemasan gelap ini. Yang terbesar telah melampaui 200 meter. Sementara dorongan ke iblis bulan dan iblis bintang di punggung mereka tidak sebesar itu, tapi aura mereka masih meningkat secara drastis. Di belakang 4 naga iblis terbesar yang paling depan adalah, 4 kaisar dari klan iblis bulan dan klan iblis bintang. Mereka semua adalah pusat kekuatan besar yang bisa menggunakan domain. Dengan lebih dari 200 praktisi puncak di kedua sisi, lebih dari 1000 iblis di tingkat ke-8 juga telah muncul. Mereka juga diterangi oleh cahaya keemasan gelap. Di bawah dorongan pilar naga iblis, aura mereka benar-benar mendekati aura praktisi tingkat ke-9.
Sangat mengesankan, Long Hao Shen, ucap Feng Xiu. Suara dingin Kaisar Dewa Iblis dipenuhi dengan amarah yang hebat. Kamu berhasil membuatku marah, kamu benar-benar telah memberiku kejutan yang besar. Feng Xiu. Terlepas dari kata-kata pujian yang dikatakan Feng Xiu sebelumnya, dia sama sekali menjadi tidak tenang. Berita yang dia terima saat itu memang membuatnya kehilangan ketenangannya. Feng Xiu tidak pernah berpikir bahwa, Saminaga dan Marbas akan dikalahkan, dan itu akan benar-benar seperti yang dijelaskan Long Hao Shen, bahwa dia akan menderita kekalahan yang begitu mengerikan. Sejuta pasukan elitnya benar-benar hancur, ketika mereka menyerang dua benteng besar. Sejak kapan manusia memiliki kekuatan sebesar itu? Apakah itu jebakan magis atau gerbang neraka? Tidak satupun dari mereka yang pernah muncul sebelumnya. Namun, mereka juga berhasil memainkan peran destruktif dalam pertempuran yang menentukan ini. Setelah menerima kabar tersebut, Feng Xiu tergoda untuk mencambuk mayat Saminaga, dan mencabik-cabik Marbas dan Falefor. Kekalahan mereka telah sepenuhnya menghancurkan rencana Kaisar Dewa Iblis. Secara khusus, rencananya untuk menggunakan seluruh umat manusia untuk mengancam Long Hao Shen, kini tidak akan mungkin lagi dilakukan. Stabilitas Temple Union dan dua kemenangannya, itu sudah pasti akan memperkuat keinginan manusia sebelum dia mati dalam pertempuran. Itu juga secara drastis meningkatkan kesulitan iblis untuk membuat manusia menyerah. Long Hao Shen tersenyum dengan acuh tak acuh, aku harap, kamu tidak menjadi emosional. Kalau-kalau kamu menjadi Kaisar Dewa Iblis pertama dan terakhir yang mati karena amarah, kamu akan dicatat dalam catatan sejarah dengan cara yang cukup deskriptif, ucap Long Hao Shen. Kaisar Dewa Iblis tiba-tiba tersenyum setelah mendengar Long Hao Shen. Itu bukan jenis senyum di mana dia melakukannya karena marah, itu justru sebaliknya, itu adalah senyum percaya diri, dan juga rasa jijik yang besar. Long Hao Shen, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dan persatuan kuilmu sudah menang? Itu benar, aku harus mengakui bahwa, kamu telah menyebabkan beberapa masalah kepadaku. Namun, itu hanya beberapa masalah kecil untuk kemajuanku. Kekalahan Benteng Tenggara dan lintasan Gunung Myriad Beast tidaklah penting, aku pribadi akan merobek pas Gunung Penolak Nagamu, dan melakukan tur melalui Temple Union, kamu akan segera mempelajarinya bahwa, sebelum kekuatan yang absolut tercipta, semua skema tidak akan berguna lagi, ucap Feng Xiu. Setelah sampai di sana, suara Demon God Emperor tiba-tiba menjadi sedingin es. Bunuh mereka semua, jangan biarkan ada yang hidup satu orang pun, teriak Feng Xiu. Lebih dari 1000 kekuatan besar iblis melesat pada saat yang bersamaan. Terlepas dari Kaisar Dewa Iblis dan 19 Dewa Iblis yang dia bawa bersamanya, lebih dari 1200 praktisi puncak langsung bergegas menuju jalur Gunung Penahan Naga dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya sihir yang mereka pancarkan segera menyinari langit, dan begitu juga dari pihak jalur Gunung Penolak Naga. Dengan lebih dari 200 pusat kekuatan besar di tingkat ke-9, dan lebih dari 1000 kekuatan besar di tingkat ke-8 menyerang satu benteng secara bersamaan, ini mungkin pertama kalinya terjadi dalam sejarah Seng Modalu. Bahkan ketika iblis baru saja turun 6000 tahun yang lalu, mereka tidak pernah membuat gangguan seperti itu. Saat itu, kekuatan utama mereka adalah 72 pilar Dewa Iblis. Ras yang terinfeksi, dan di iblis tidak sekuat saat ini. Pada saat itu juga, 6 cahaya gemilang muncul di langit bersama-sama. Di bawah pimpinan tahta ilahi keabadian dan penciptaan, ke-6 tahta ilahi berubah menjadi 6 garis cahaya di udara, dan langsung menyelimuti tuannya masing-masing. Pada saat yang sama, semua pusat kekuatan besar di dinding pas Gunung Penahan Naga segera naik ke udara. Saat-saat di mana mereka akan bertarung sampai mati, kini telah tiba. Kaisar Dewa Iblis benar, tidak peduli seberapa besar dampak dari Southeast Terran Fort dan Myriad Beast Mountain Pass, disinilah pertempuran terakhir yang menentukan akan terjadi. Itu juga akan menentukan pemenang terakhir dari Perang Suci ini. Melepaskan, suara jernih Long Hao Shen menggelegar di langit di atas celah gunung. Pada saat yang sama, kira-kira 200 bola cahaya menyala pada saat yang sama di atas dinding celah gunung. Denyut energi spiritual yang mengerikan segera menyebabkan seluruh celah gunung berguncang dengan lembut. Tekanan dari muatan yang lebih dari 1000 kekuatan besar iblis puncak, itu benar-benar telah melonjak dengan hebat. Jika tubuh manusia digunakan untuk menggambarkan tekanan ini, maka tubuh kolosal akan mengalami rasa sakit yang tajam di lebih dari 200 lokasi yang berbeda.
Tiba-tiba saja, 2 R, lebih dari 200 gemuruh terdengar pada saat bersamaan. Lebih dari 200 garis cahaya berwarna berbeda, itu keluar dari dinding pas Gunung Penolak Naga. Karena gelombang suara dan denyut energi spiritual yang mereka keluarkan pada saat itu terlalu menakutkan, bahkan celah gunung telah menimbulkan awan asap saat bergetar hebat. Banyak tempat di dinding yang tebal itu mengalami keretakan. Long Hao Shen telah memainkan kartu truf pertamanya, yang disembunyikannya di pas Gunung Penolak Naga. Mengapa benteng Tenggara dan jalur Gunung Myriad Beast tidak menggunakan meriam ajaib yang paling mereka andalkan dalam pertempuran sengit seperti itu? Itu karena, semua meriam ajaib di seluruh persatuan kuil telah dikumpulkan di pas Gunung Penolak Naga ini. Ketika Long Hao Shen memimpin pasukan manusia melalui 6 provinsi iblis, rencananya sudah mulai dilaksanakan. Temple Union pada dasarnya telah menggunakan semua peralatan penyimpanannya di tingkat legendaris atau yang lebih tinggi, itu hanya untuk mengangkut meriam ajaib, lalu memasang dan mengujinya di pas Gunung Penolak Naga. Masalah terbesar dengan iblis sebenarnya terjadi secara internal. Jika Kaisar Dewa Iblis segera menerima berita dan mengetahui bahwa meriam ajaib tidak digunakan dalam pertempuran Benteng Tenggara dan jalur Gunung Myriad Beast, dia pasti akan menyimpulkan kemana mereka pergi, namun sayangnya, sebagian besar informasi yang dia terima telah disaring oleh organisasi UAE. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar Dewa Iblis, kekuatannya akan sangat melemah jika dia menjadi buta atau tuli. Dengan kata lain, setelah kemenangan Benteng Tenggara dan jalur Gunung Myriad Beast, organisasi UAE telah memberikan dukungan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada manusia. Mereka bahkan berisiko untuk terekspos. Lebih dari 200 garis cahaya meletus pada saat yang sama, dan juga tanpa tanda-tanda sebelumnya. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak akan mampu menghadapinya secara efektif pada saat itu. Perbedaan terbesar antara meriam ajaib dan mantra dari penyihir adalah, bahwa meriam ajaib tidak perlu mantra apapun. Mereka hanya menjawab pada susunan sihir di meriam itu sendiri, dan kristal ajaib yang akan memberikan energinya. Akibatnya, mereka dapat dihentikan tanpa memberikan apapun. Serbuan lebih dari 1000 kekuatan besar iblis, itu bertemu dengan rentetan gabungan meriam ajaib yang semuanya telah disediakan kristal ajaib dari tingkat ke-9. Dan tiba-tiba saja, 2 R, lebih dari 200 sinar besar segera muncul, dan itu setidaknya selebar 5 meter, lalu bertabrakan dengan sangat keras dengan iblis yang menyerbu. Di udara, Long Hao Shen tersenyum setelah menyatu dengan 13 bola cahaya putih. Kembang api yang luar biasa, gumam Long Hao Shen. Ya, betapa indahnya pemandangan kembang api yang gemerlapan itu. Iblis sama sekali tidak dapat menghindari serangan kolektif yang tiba-tiba itu. Tidak peduli seberapa cepatnya mereka, bisakah mereka melebihi kecepatan cahaya. Akibatnya, semuanya bertahan karena naluri. Saat mereka menyerang, kekuatan besar dari tingkat ke-8 terbang di depan, sementara 80 kelompok yang terbentuk dari 3 klan terbang berada di belakang. Itu adalah letusan yang mempesona, ketika rentetan dari meriam ajaib itu bertabrakan dengan pertahanan iblis. Warna yang tak terhitung jumlahnya meletus di udara. Sebuah selubung cahaya yang sangat besar bahkan telah mengembun di udara, saat badai elemen yang menakutkan mendatangkan malapetaka di dalamnya. Sejumlah besar pihak iblis segera terlempar. Ini semua adalah iblis dengan pertahanan yang cukup kuat untuk memblokir serangan, dan tidak bisa dihancurkan berkeping-keping, sedangkan iblis yang lebih lemah, atau yang terletak di tengah serangan, ia tidak akan seberuntung itu. Dari jauh melihat seluruh pas Gunung Penahan Naga, sepertinya dinding telah menembakkan ledakan terhadap sekelompok nyamuk. Mengaum, Kaisar Dewa Iblis benar-benar marah sekarang. Naga emas gelap di atas pilar naga iblisnya segera terbang, dan melepaskan nafas emas gelap ke arah medan perang. Itu benar-benar tiba dengan segera, meski dilepaskan dari jarak lebih dari 5 km. Warna keemasan yang intens bertabrakan dengan badai unsur, dan itu benar-benar menyebarkan badai dengan paksa. Tanpa diragukan lagi, serangan dari meriam sihir yang paling kuat ketika mereka pertama kali meletus, dan dengan paksa berhasil menghentikan serangan iblis yang tak terkalahkan. Setidaknya, 1/4 dari iblis tingkat ke-8 yang bertanggung jawab langsung mati karena ledakan yang mengerikan itu, sementara lebih dari setengahnya terluka parah. Dari semua meriam ajaib, beberapa garis cahaya adalah yang paling ganas. Yang terkuat adalah warna abu-abu yang mematikan.
tidak hanya membunuh 7 atau 8 iblis dari tingkat ke-8, itu juga mendarat di naga iblis pada akhirnya. Pertahanan menakutkan dari naga iblis dan iblis bulan serta biblis bintang di punggungnya, itu sebenarnya gagal memblokir serangan itu. Naga iblis terluka parah, sedangkan iblis bulan dan iblis bintang benar-benar mati. Aura abu-abu itu sebenarnya adalah kekuatan kematian. Untuk dapat menghasilkan serangan yang begitu kuat, kristal ajaib harus bisa memberikan energi yang luar biasa. Lebih tepatnya, itu adalah mahkota dewa iblis dewa kematian Saminaga. Alasan mengapa keempat raja iblis memperebutkan hak untuk menggantikan dewa iblis kematian adalah, karena mahkota dewa iblisnya tidak tertinggal, sementara dengan kultivasi dan status mereka di antara iblis, mereka dapat dengan paksa mewarisi posisi sebagai dewa iblis, selama mereka diakui secara luas. Apa yang tidak pernah mereka duga adalah, bahwa mahkota dewa iblis Saminaga akan menjadi bahan bakar untuk meriam ajaib Temple Union. Meriam sihir kuat lainnya juga ditenagai oleh mahkota dewa iblis lainnya, sedangkan serangan elemen gelap ditenagai oleh kristal ajaib dari iblis. Baik Long Hao Shen dan petinggi Temple Union telah memahami bahwa, manusia tidak akan pernah menjadi lawan iblis dalam pertempuran terbuka, jadi tentu saja, mereka harus menggunakan beberapa metode khusus untuk menghadapi kaisar dewa iblis. Dengan informasi apapun tentang meriam ajaib yang telah dikunci, serangan gabungan dari meriam segera memberikan pukulan berat ke kekuatan besar yang dibawa kaisar dewa iblis bersamanya. Meskipun ini tidak cukup untuk mengguncang fondasi iblis, setidaknya itu membentuk pencegahan yang besar, dan juga bisa melenyapkan moral mereka. Badai elemen mereda, dan iblis segera berkumpul kembali. Mereka tidak mengenakan biaya lagi seperti sebelumnya, dan banyak iblis yang terkejut. Manusia benar-benar mempersiapkan dengan lebih dari 200 meriam ajaib. Kemarahan kaisar dewa iblis mencapai batasnya. Dia melirik bulan ungu di udara, dan dengan sekejap, dia muncul dari pilar naga iblis. Agares, kamu harus memberiku penjelasan ini semua setelah pertempuran berakhir, ucap Feng Xiu. Suara Feng Xiu meledak di telinga Moon Demon God Agares, tetapi tidak ada orang lain yang mendengarnya. Dalam pertempuran krusial ini, Moon Demon menyusun sepertiga dari total kekuatan mereka. Sekarang sudah jelas bukan waktunya untuk menyalahkan Agares, untuk benar-benar melenyapkan pertahanan jalur gunung penahan naga, itu adalah masalah yang harus dihadapi. Meriam ajaib dari celah gunung mulai diisi ulang. Dengan kristal ajaib tingkat ke-9 yang mendukung mereka, mereka jelas-jelas tidak hanya memiliki satu peluncuran api saja. Mungkin penggunaannya tidak akan sebaik di awal, tapi setidaknya mereka bisa menimbulkan ketakutan pada iblis di medan perang. Namun, Feng Xiu tidak memberi mereka kesempatan untuk ledakan yang kedua kalinya. Di udara, dia hanya mengambil satu langkah, dan pada saat berikutnya, dia telah melewati semua kekuatan besar iblis, dan kemudian tiba di paling depan. Naga emas gelap yang besar itu terus mengaum di kejauhan, sementara mata Feng Xiu menyala dengan cahaya keemasan menyilaukan yang sama. Rambut hitamnya berubah menjadi cakram bundar di belakangnya seperti matahari, sementara mata Feng Xiu berkedip dengan cahaya keemasan. Jubah mewahnya bergoyang, meskipun tidak ada angin. Ketika dia muncul di hadapan semua iblis, dia tampak begitu pendiam. Bahkan langit pun juga terdiam. Pada saat Feng Xiu pindah, Long Hao Shen juga pindah. Sayapnya yang besar dan seputih salju dari Armor of Eternity yang terbentang dari tubuhnya, dan pada saat berikutnya, dia muncul 500 meter dari Feng Xiu. Mereka saling menatap satu sama lain. Pemimpin umat manusia dan pemimpin iblis saling menatap. Long Hao Shen pada dasarnya langsung ditekan oleh aura Feng Xiu. Hanya ketika dia benar-benar menghadapi kaisar dewa iblis yang marah, dia bisa merasakan betapa besar tekanannya itu. Pada saat itu, Long Hao Shen merasa kalau Feng Xiu seperti lautan, karena kekuatannya yang tak terbatas dan tak terduga. Namun, dia jelas-jelas enggan ditekan seperti ini. Batu permata di dada Long Hao Shen bersinar dengan cahaya hijau, saat suara detak jantung yang jelas terdengar. Segera, aura Long Hao Shen meletus saat warna hijau yang dipenuhi dengan aura kehidupan meluas, dan segera berbenturan dengan aura emas gelap milik Kaisar Dewa Iblis. Kamu tidak bisa menghentikanku, kata Kaisar Dewa Iblis dengan dingin. Setelah itu, dia mengangkat tangan kanannya ke arah Long Hao Shen, dan mengulurkan jari telunjuknya. Heart of Eternity Long Hao Shen tiba-tiba berhenti berdetak ketika dia melihat itu. Kembali di Star Demon Pagoda, tepat seperti itulah cara Kaisar Dewa Iblis membunuhnya.
Dia telah menghancurkan hatinya. Namun, dia hanya tetap linglung untuk sepersekian detik. Long Haoshen mengangkat pedang keabadian tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan mengayunkannya ke Kaisar Dewa Iblis dari jauh. Domain of Eternity dan Light God Domain bergabung bersamaan, dan kemudian memancarkan cincin cahaya hijau. Pada saat yang sama, dia menghilang dalam cahaya hijau. Bunga alam, ucap Long Haoshen. Ujung jari Kaisar Dewa Iblis menyala sebagai bola cahaya keemasan seukuran kepalan tangan. Namun, ada raungan naga yang memekakkan telinga di dalam cahaya itu, seolah-olah seekor naga besar telah disegel di dalam bola cahaya kecil itu. Meraung, gelombang suara yang mengerikan meletus dari jari Demon God Emperor di saat berikutnya. Naga besar di kejauhan berdiri dalam posisi mengaum, tapi aumannya jelas-jelas terpancar dari bola cahaya. Bunga alam Long Haoshen seperti gelembung hijau yang meledak dalam gelombang suara yang menakutkan. Ketika gelembung mencapai batasnya, dan tiba-tiba saja meledak. Dor, gelombang suara berlanjut menuju pas gunung penahan naga, sementara Long Haoshen mengayunkan pedangnya ke Kaisar Dewa Iblis yang enggan jatuh begitu saja. Pedang putih yang gemerlap itu juga menghasilkan dentingan lembut. Justru karena deru aneh itu, inilah yang melindungi Long Haoshen dari raungan naga itu. Warna putih transparan dari pedang keabadiannya itu tampak begitu terang dan jernih, tetapi pedang itu tidak melepaskan serangan apapun. Sepertinya tidak ada bedanya dengan ayunan sederhana, seolah-olah itu sama dengan tebasan dari prajurit biasa pada tingkat kedua atau ketiga. Namun, pedang sederhana tanpa hiasan itu telah membuat Kaisar Dewa Iblis segera bereaksi. Dia segera menarik kembali jarinya yang terulur, dan kemudian membentuk kepalan tangan untuk meninju tebasan Long Haoshen. Dentang, tabrakan tinju dan pedang benar-benar menghasilkan suara metalik. Seluruh tubuh Long Haoshen bergetar, saat lapisan cahaya putih meluas dari tubuhnya, sementara Kaisar Dewa Iblis segera mundur hingga 100 meter jauhnya. Selain itu, tidak ada setetes pun energi spiritual yang berhasil melarikan diri dari tempat mereka bentrok. Kekuatan besar manusia dari jalur gunung penahan naga sudah mulai menahan napas. Mereka tahu betul bahwa, sangat penting bagi Long Haoshen untuk menghentikan Kaisar Dewa Iblis. Jika Long Haoshen dikalahkan, maka manusia tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Dewa Iblis. Tidak peduli seberapa siapnya mereka, hasil akhirnya akan tetap sama jika Long Haoshen dapat dikalahkan. Manusia bukan satu-satunya yang bereaksi seperti itu. Ada juga orang-orang di antara iblis yang jantungnya berdetak kencang ketika Long Haoshen dan Kaisar Dewa Iblis berbentrokan kali ini, karena itu sama pentingnya bagi mereka apakah Long Haoshen dapat menghentikan Kaisar Dewa Iblis atau tidak. Kaisar Dewa Iblis menyapu ujung jubahnya. Sebenarnya itu ada potongan beberapa sentimeter. Tinjunya benar-benar gagal memblokir pedang Long Haoshen sepenuhnya. Dan tanda tipis berdarah muncul di punggung tangan kanannya. Tanda itu perlahan-lahan menutup kembali. Mengangguk ke arah Long Haoshen, Kaisar Dewa Iblis tersenyum. Tingkat pertumbuhanmu benar-benar mengejutkan. Esensi sebenarnya dari domain penjelmaan diri dikombinasikan dengan serangan yang berisi teknik domain. Sangat mengesankan, kamu memang layak menerima pujian dariku. Tidak lebih dari 5 orang di antara rasku yang bisa menerima serangan itu, dan bahkan muncul secara hidup-hidup. Tidak heran kamu memiliki kepercayaan diri untuk menantang aku. Namun, meriam ajaibmu mungkin semuanya sudah tidak berfungsi, ucap Feng Xiu. Dia benar, semua meriam ajaib yang menyimpan energi sebelumnya telah meredup. Long Haoshen tidak perlu melihat ke belakang. Dia bisa merasakan apa yang terjadi menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.